أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المفسر Rahimahullah ta'ala Nafa'an Allah bi'ulumihi Wa maddana bi'asrarihi Wa ada ilayna barakatihi Qalu berkata lagi Bani Israel Ud'u Hendaklah kamu berdoa Musa Lana bagi kami semua Rabbaka kepada Tuhanmu Ya yani Allah Yubayyin agar Menjelaskan lana kepada kami, ma apa warnanya sapi itu. Kala maka berkatalah Musa, Inahu sesungguhnya Allah yakulu berfirman, Inah sesungguhnya sapi itu bakarotun sapi betina, sofro yang berwarna kuning, pakingun yang jelas launuha warna kuningnya, jadi itu sangat kuningnya. Ya. Tasuru yang menjadikan senang an kepada semua yang melihatnya ilahya kepada sapi itu bihusniha karena bagusnya sapi itu. Ayat Tuhan Jibuhum yakni membuat kagum kepada mereka. Qalu berkata lagi Bani Israel, Ud'u berdo'alah kamu Musa, lana bagi kami semua rabbaka kepada Tuhanmu, yubayin agar menjelaskan lana kepada kami Mahia. Apakah sapi itu? Asa imatun sapi liar, am amilatun atau yang yang dipekerjakan. Innal bakara sesungguhnya sapi, ae jin sahuh, yakni jenisnya sapi, alaman uta yang disipati, bima dengan apa yang disebutkan, tasyabaha samar, ya. atau saling menyerupai alaina kepada kami likasradi karena banyaknya sapi itu palamnah tadi maka kami tidak mendapat petunjuk maksud maksudati kepada sapi yang dimaksud wa inna dan sesungguhnya kami semua insya'a. apabila berkehendak Allahu, siapa Allah lamuh tadun pasti mendap yang mendapat petunjuk semuanya ilaiha kepada sapi itu hadis hadisi disebutkan dalam satu hadis Lao lam yastasnu Seandainya Bani Israel tidak mengecualikan Dengan menyebut insya Allah Lama buyinat Pasti tidaklah dijelaskan Sapi itu lahum kepada mereka akhirul abadi hingga akhir keabadiannya. Setelah Bani Israel diperintahkan Allah menyembeli sapi sebagai upaya mencari fakta siapa sosok pembunuh yang membuat heboh, yang membuat viral. agar tidak saling menuduh di antara mereka. Nah, maka mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam meminta agar coba Allah beritahukan, siapa pembunuhnya? Nah, jawaban dari Allah adalah mereka harus menyembelih sapi. ini seperti hal yang paradoksal, artinya kontradiksi atau berlawanan, atau tidak ada hubungannya. Tetapi ya itulah perintah Allah. Seharusnya Bani Israel itu langsung mengerjakannya. Sehingga mereka tidak akan terberatkan ya dengan sikap mereka sendiri. Terlalu banyak bertanya hal-hal yang sebetulnya tidak harus ditanyakan. Ya, jadi boleh bertanya, bahkan bagus banyak bertanya itu asalkan hal-hal yang dibutuhkan. Ya, ada, ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Nah, tapi kalau hal-halnya yang tidak dibutuhkan enggak usah. Malah termasuk perkara yang tidak disukai Allah itu diantaranya adalah kasratus soal. Banyak bertanya hal-hal yang tidak seharusnya dipertanyakan. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ini, disuruh menyembelih sapi. Eh apa sapi? Maaf ya, mereka bertanya, "Sapinya bagaimana?" <tuh> umurnya nih, umurnya berapa? <tuh> itu umurnya berapa? Nah, jawab oleh Nabi Musa, 'Allah berfirman.'" Inna la wala bikr. Sapinya jangan terlalu tua, jangan pula terlalu muda. Sedang-sedang saja, nah, pertengahan antara usia tua dan muda, satu akhirnya kan jadi capek. Ya, padahal, ketika disuruh Allah menyembelih sapi, mau yang tua, mau yang muda, mau jantan, mau betina, itu tidak urusan yang penting. Sapi selesai sebetulnya, ya. tapi malah mereka bertanya umurnya berapa. Udah dijawab, nah sekarang mereka bertanya lagi, warnanya tuh kan, warnanya apa? Nah, dijawab oleh Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman sapinya harus sapi betina berwarna kuning. Ya. Berwarna kuning. Sebetulnya ketika diperintahkan langsung mengerjakan si Bani Israel itu tidak ada masalah mau yang warna coklat yang putih yang hitam yang kuning yang apa ada belang-belangnya umpamanya mau warna apapun tapi karena mereka bertanya akhirnya datang jawaban yang uh, kemudian memberatkan mereka sendiri warnanya harus kuning kuningnya harus jelas kan nggak boleh kuning yang asal ya, ya. Shadidu Soproh, yang sangat kuning sapinya itu. Ada yang butuh ayam warnanya warnanya ayamnya warna apa aja bebas. Yang penting kakinya kuning. Ada yang punya nggak?

Ya. Ayo moa. Mi, ayo dulu Sok dibeli. Sok cekelna kudu koneng. <tik> ya. Nah, sapi kuning itu kalau dilihat itu membuat kita senang. Karena memang eh, warna warna favorit lah warna paling dicari warna paling disenangi itu kalau sapi itu kuning saya pernah punya sendal kulit sapi warna anak kuning lengit lengit <tuh> meren resepun meren-meren tinggalin ada keresolat didinya di di Cijerah pulang di mana hari kata tidak pokoknya tersolat di masjid ya tak? masjid pasar cijerah. <lengit>, lengit berarti benar warna kuning itu warna favorit buktinya saya punya sendal kulit kulit sapi warnanya kuning ada yang nyuri ada yang ngambil ya berarti seneng kan nggak apa-apa niatan aja sodako Gak mungkin nyuri dia kan Kalau enggak Seneng kan enggak suka Nah makanya sampai nekat Itu kan resikonya berat kan Kalau ketemu kan bisa bebas babak belur kan Benar enggak Kalau ketahuan mencuri dia Tapi karena terdorong oleh saking Sukanya sampai berani mengambil resiko. enggak apa-apa kalau saya ketahuan saya babak belur, yang penting saya suka, ya gitu kan? Akhirnya dia mencuri senal saya. Kalau nggak dikasihkan, kasih, kasihan juga dia. Nggak apa-apa. Saya ikhlaskan. Saya ridho aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah selesai. Kalau ada yang nyuri barang kita, mendingan gitu aja ikhlaskan. Ya. Jangan, jangan malah kita ngeduma kurang ajar apa yang nyuri oh mudah-mudahan celaka mudah-mudahan binasa nggak usah kasihan ya, rugi ya betul nggak mudah-mudahan diberi kesadaran lebih baik minta aja daripada nyuri ya. itulah jawaban dari Allah. Ya. Setelah dijawab tentang apa tadi warnanya itu harus bagaimana kuning. Mereka bertanya lagi, Mahia, nah. Asaimatun, Am Amilatun, sapinya apakah sapi liar, apakah sapi ternak yang dipekerjakan. Nah, ini kan nambah lagi. Karena sesungguhnya sapi itu, kata mereka nih, kata Bani Israel, tasabuh, ya, tasabuh tasabu itu saling menyerupai atau nggak jelas kepada kami. Saking banyaknya, tadi dikatakan sapinya harus yang usianya gimana? Tidak terlalu tua, tidak terlalu tidak. itu kan banyak, kata mereka yang usia begitu banyak, terus warnanya yang kuning banyak juga, kan? Nah. Nah, maka mereka bertanya lagi, apakah yang sapinya itu liar, yang ada di alam terbuka, atau sapinya itu yang di ternak khusus untuk jadi peker, dipekerjakan membajak ladang sawah atau mengangkut barang gitu kan nah mereka bertanya lagi nah untung saja mereka mengakhiri pertanyaannya dengan wa inna insyaallah. Allah nah mereka menyebut apa insyaallah Jadi awas jangan dianggap sepele nyebut insyaallah itu. Ada beberapa peristiwa yang akhirnya menjadi ujian gara-gara tidak menyebut insyaallah. Satu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh utusan Para pendeta Yahudi tentang ashabul Kahfi, tentang Raja Zulkarnain, dan tentang ruh Nabi Muhammad SAW langsung menjawabnya, "Ya, tunggu, saya akan mencari. Eh, saya akan meminta petunjuk Allah untuk menjawabnya, tidak menyebut insya Allah." Akhirnya ditegur oleh Allah dengan dilambatkan jawabannya. Padahal kalau saja menyebut insya Allah tidak akan terjadi perlambatan wahyu dari Allah. Nah, yang kedua, ketika Nabi Musa alaihi salam ya tidak menyebut juga insya Allah tatkala mau berguru kepada Nabi Khidir nah maka akhirnya gagal tidak mampu mengikuti ujiannya tidak sabar kan Nabi Musa kan disuruh jangan nanya eh kalau jadi murid itu kalau mau berhasil dapat ilmu yang berkah manfaat sepenuhnya itu jangan jangan bertanya kepada guru itu kalau tidak disuruh. Contohnya Nabi Musa diuji oleh gurunya oleh Nabi Hidir. Nabi Hidir kan merusak perahu. Perahu yang masih baru dirusak oleh Nabi Hidir. Nabi Musa protes, nah padahal sudah dibilang jangan protes nggak sabar kenapa ini perahu baru 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 ini di perahu baru ini kok dirusak gitu nah, gagal satu kemudian Nabi Khidir membunuh anak kecil yang sedang bermain di pantai Nabi Musa bertanya lagi kenapa kamu bunuh anak kecil itu jiwa yang masih bersih suci kamu bunuh. Nah, dua tuh nggak sabar lagi Nabi Musa. Yang ketiga ada bangunan roboh dibetulkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa terus Nabi Musa ngomong lagi coba saja kalau kita minta upah kepada yang punya bangunan ini Akhirnya gagal. Jadi mau bisa difahami, mau mau masuk akal, mau tidak, apa yang dilakukan guru itu, murid jangan protes. Jangan kenapa begini, kenapa begitu. Jangan. Tunggu dulu. Sampai nanti datang penjelasan sendiri. Akhirnya kan kata Nabi Hidil sesungguhnya aku melakukan semua itu tidak berdasarkan mauku. Itu atas perintah Allah. Kalau mau tahu perahu yang dirusak itu agar selamat karena di sana ada raja bajak laut yang zalim suka mencuri perahu yang bagus. Nah kalau perahu ini dibiarkan bagus kan perahu ini baru nanti dicuri malah. Tapi dengan adanya dirusak Perahu ini jadi selamat karena si raja bajak laut itu gak akan mau mengambilnya pencurinya. Paham, nah, kemudian anak kecil itu dibunuh karena kalau besar anak kecil itu nanti akan menjadi seorang kafir, sedangkan punya orang tua yang beriman yang soleh, ahli ibadah. Nah, si anak kecil itu nanti. Kalau tumbuh besar sampai dewasanya, nanti dia akan menjadi kafir dan akan mengancam keimanan orang tua. Ya? Nah, nanti akan berbahaya nah, orang tuanya, malah nanti jadi, jadi kafir ke bawah sama anaknya itu, maka dibunuh untuk menyelamatkan keimanan orang tua. Kemudian yang ketiga bangunan itu kenapa direnovasi, di, di direhab agar bagus lagi karena di bawah reruntuhan bangunan itu ada harta anak yatim yang sedang berada di pesantren. Nah, ya harta warisan kebetulan orang tuanya sudah meninggal, si anak yatim yang sedang si anaknya itu tidak tahu bahwa orang tuanya sudah meninggal ya si anaknya di pesantren nggak tahu kalau dia itu udah yatim nah sedangkan orang tuanya itu punya harta yang disimpan di bawah bangunan rumahnya untuk nanti kalau anaknya itu pulang dari pesantren nah kalau bangunan ini tidak diberdirikan lagi kan nanti anaknya pulang itu nggak tahu nggak tahu mana rumah saya akhirnya harta orang tuanya yang soleh solehah yang buat anak yatim itu nggak ketahuan, kasihan kan? Nah, adapun anaknya di pesantren nggak dikasih tahu kalau orang tuanya meninggal ya kan zaman dulu nggak ada sarana prasarana nggak seperti sekarang ada alat alat komunikasi, paham? Nah, jadi anaknya di pesantren baik, rajin, Belajarnya rajin, ibadahnya rajin. Nah, maka Allah sayang sama anak itu. Orang tuanya juga soleh-soleh. Nah, jadi ketika sudah dibangunkan lagi rumahnya itu, sudah berdiri nanti. Ketika anaknya pulang, itu dari pesantren itu tahu, "Oh, ini rumah saya, benar. masih ada." Nah, nanti dia akan bisa mengambil harta warisan orang tuanya almarhum yang ditanam di atau dikubur di bawah. Nah itulah alasannya kata Nabi Hidir. Tapi karena Nabi Musa tidak sabar ya akhirnya gagal. Awas. Ya, karena tidak sabar akhirnya gagal. Itu kebanyak sekali menimpa eh, para murid, para anak murid, anak didik atau santri, ya. tidak sabar dengan ucapan, dengan sikap atau perilaku guru, akhirnya dia melepaskan dirinya, pergi, lari, kabur. Ya, atau ya bagaimana saja tanpa mereka sadari gagal mereka Nah itu ya akibat tidak menyebut insyaallah. Yang ketiga Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah kerajaannya hilang, dicuri oleh jin. Melalui cincinnya itu kan Nabi Sulaiman cincinnya. Cincinnya dilepas, itu cincin Nabi Sulaiman kan yang dari surga itu, kalau dipakai itu semua makhluk taluk, tunduk semua makhluk. Nah, pernah Nabi Sulaiman itu cincinnya dicuri oleh jin. Akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman itu dicuri juga. Gara-garanya ya Nabi Sulaiman tidak menyebut insya, insya, Allah. Begitupun Bani Israel di sini dikatakan laulam yas laulam yastasnu lama bujinat lahum akhir abad. Seandainya Bani Israel itu tidak menyebut insya Allah, wa inna insya Allah ulamuh sampai kapanpun tidak akan dijelaskan sapinya yang dimaksud itu yang bagaimana. Untung saja mereka menyebut insya Allah. Bagaimana jawabannya dari Allah penjelas nanti pada ayat berikutnya. Pokoknya ikuti terus uh, sampai akhir dari kisah ini. Ya, sangat menarik dan inspiratif. Wallahu a'lam wa alaikum wa alaikum.